Meski masih muda, skill Priska Wormsiwor dan Yet Pit Nasadit bisa disamakan dengan para senior mereka di Persipura Jayapura. Sejak bergabung dengan tim Mutiara Hitam, kedua pemain muda yang direkrut dari Persipura U21 ini terus mengalami perkembangan positif. Skill individu dan visi bermain keduanya terus mengalami perkembangan yang signifikan dibandingkan pemain muda lainnya. Dalam beberapa pertandingan Persipura, Priska dan Yet Pit kerap kali menjadi pilihan pelatih untuk masuk skuad inti. Hingga pekan ke-16 Liga 1, Priska telah mengoleksi 5 gol, sementara Yan Pit mengemas 2 gol untuk mengantarkan tim Mutiara Hitam memimpin klasemen Liga 1 dengan 30 poin. Yang main pagi itu dari diri sendiri saja. Habis kesempatan untuk kita dapat pakai baju atau masuk dalam skuad atau Persipura itu susah. Jadi kesempatan yang dikasih itu dapat manfaatkan dengan baik dan biar kedepannya saya bisa dipercaya dan bisa main terus. Pelatih Persipura Wanderlei da Silva mengatakan sejak bergabung bersama Persipura, keduanya mengalami perkembangan, baik skill dan visi bermain yang positif. Lihat mereka punya kualitas seperti luar biasa ya, dari sisi teknik maupun taktik ya. Mereka bisa beberapa pertandingan, jadi bantu Persipura menang pertandingan dan juga dari sisi bertahan mereka juga bisa kontribusi penuh ya. Jadi Persipura kelihatan seperti lengkap ya, dari semua sisi dari anak yang muda, mereka punya aport positif untuk tim. Selain Priska Wormsiwor dan Yan Pit Nasadit, Persipura memiliki 5 pemain muda yang berasal dari Persipura U21. Jeffrey Patirajanawe, Kompas TV, Jayapura, Papua.